Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku ingin share aplikasi Bibit, aplikasi investasi reksadana yang cocok untuk pemula. Aplikasi Bibit ini udah terdaftar di OJK ya, jadi aman. Untuk kalian yang mau baru mulai untuk investasi reksadana, boleh coba pakai aplikasi ini. Mudah kok, tinggal kalian download di Play Store atau App Store. Nah, seperti ini tampilan aplikasi Bibit. Ini ada portofolio reksadana. Di portofolio reksadana di Bibit itu kalian akan dibantu oleh robo advisor. Robo advisor itu teknologi yang dapat membantu merancang portofolio investasi kamu secara optimal berdasarkan umur, profil, risiko, dan tujuan hidup kamu secara otomatis. Dan ini keuntungan Bibit, bebas pajak. Yang penting resmi dari OJK, ada izin resmi dari OJK. Terus untuk modalnya juga minim, mulai dari 100.000. Didukung oleh investor ternama. Dan di aplikasi Bibit ini untuk investasi itu termasuk aman karena uangnya itu tidak disimpan di rekening Bibit, tapi di rekening bank kustodian masing-masing reksadana kalian nanti. Jadi di aplikasi Bibit ini cocok untuk kalian yang baru ingin memulai investasi reksadana. Sekarang coba register ya, daftar, mengisi kapan tanggal lahir kalian. Terus ini apakah kamu sudah menikah, ini kalian isi, lajang atau sudah menikah. Berapa pendapatan bulanan, ini diisi misal. Aku coba 3 juta. Di sini nilai kekayaan. Aku juga coba isi cuma 3 juta. Terus dalam berinvestasi apa yang kamu utamakan? Nah, keduanya sama penting. Jika nilai investasi kamu turun, apa yang kamu lakukan? Kalau aku coba simpan semua. Nah, hasilnya ternyata aku adalah investor moderat, jadi tengah-tengah. Untuk pasar uang dibagi 10%, obligasi 43%, saham 47%. Nah, ini misal simulasi investasi. Jika investasi awal 100.000, bulanan 1 juta yang didapatkan untuk tahun ke-27, tahun ke-30. Dan di aplikasi Bibit ini untuk mengisi saldo, membeli top up untuk investasi reksadana kalian itu juga cukup gampang, bisa dari GoPay atau link aja atau transfer dari banking ya. Kita coba ini masukkan nomor HP kamu. Masukkan kode verifikasi. Terus ini mengisi data, alamat email, pendidikan, terus pendapatan per tahun, sumber penghasilan, terus ada informasi bank kalian, nomor rekening, untuk nama harus sesuai KTP ya, nggak bisa apa, ada perbedaan. Terus ini mengisi foto KTP, foto e-KTP, kalian fotokan, kalian upload. Setelah itu kalian foto selfie,
foto selfie dengan KTP, dengan memegang KTP kalian. Nah, ini seperti contohnya. Terus kalian tanda tangan. Nah, kita tinggal nunggu verifikasi. Itu membutuhkan waktu, itu estimasi tanggal 6, itu besoknya. Jadi satu hari kerja ya. Di sini juga banyak artikel yang bisa kalian baca. Kita coba top up ya, 100.000 minimal. Nah, di sini kalian cuma cukup 10.000 untuk mengisi reksadana pasar uang. Di sini kita bayar dengan GoPay ya. 100.000. Nah, ini menghubungkan akun GoPay dengan Bibit. Kita buka aplikasinya GoPay, 100.000. Kita bayarkan. Konfirmasi dan bayar, klik. Masukkan PIN kalian. Sudah berhasil. Di Bibit top up kalian udah masuk. Udah berhasil pembelian reksadana kalian. Kalian nanti juga dapat email dari Bibit. Jadi hanya cukup 10.000 kalian bisa membeli reksadana pasar uang, obligasi hanya 40.000 dan saham hanya 50.000. Ini termasuk aplikasi reksadana yang gampang penggunaannya, pengaplikasiannya. Untuk kalian yang baru ingin mencoba untuk memulai investasi. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.